Parit Hijrah Pomai, Kelurahan daripada Tembilahan Barat, PJ Bupati Inhil Herman panen kacang. Tu selain kacang juga Encik Tuan dan Puan, ini juga panen timun bersama daripada Poktan Indah Jadi. Kacang timun saya suka dulu. Kita nak tengok seperti apa kemeriahan panen tu. Mohlah kita tengok. Dalam upaya mendorong perekonomian masyarakat, PJ Bupati Inhil Herman melakukan kunjungan ke kelompok tani Indah Jadi Parit Hijrah, Kelurahan Seberang Tembilahan Barat, Kecamatan Tembilahan. PJ Bupati Herman berkesempatan melakukan panen kacang panjang dan timun, dilanjutkan dengan penanaman bibit mentimun serta lada bersama kelompok tani Indah Jadi. PJ Bupati Herman mengatakan pemerintah mengapresiasi cara masyarakat setempat dapat memaksimalkan potensi lahan tidur dengan menanam berbagai komoditas sayur-mayur. Ini kita bantu kelompok tani ini, dua gulung-gulung ya, bursa, plastik seperti itu, termasuk juga bibit untuk bibit cabai untuk 2 hektar ya, 2 hektar. Insya Allah kalau ini berhasil, tahun depan mungkin kita bantu, kalau bisa 10 hektar kita selesaikan. Supaya semua kebutuhan, khususnya terutama bukan untuk kota Tembilahan yang kita lihat ya Sudirman yang bisa disebutkan. Kemudian ini seiring juga dengan harga. Dan hari ini timun yang dihasilkan ini pada saat musim panen harganya turun. Sementara di pasaran juga kan juga sampai 80 ribu, sementara diambil dari oleh tengkolak-tengkolak itu diambil sudah 80 ribu. Gerakan menanam dalam maksimalkan lahan tidur ini pun diharapkan mampu mendorong peningkatan produktivitas hasil pertanian oleh petani lokal. Denny Arizal mengabarkan.